feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Oke teman-teman, jadi hari ini saya mau ngejelasin tentang budidaya merak. Kebetulan saya punya kandang merak di belakang saya ini. Dan buat teman-teman nih yang punya merak di rumahnya tapi nggak produksi atau nggak menghasilkan, padahal merak itu potensinya gede banget. Nah, hari ini saya mau ngejelasin, mungkin di teman-teman ada salah di kandangnya, mungkin nggak sesuai atau gimana. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, berhasil budidaya merak selama kurang lebih udah 5 tahun yang lalu. Sampai saat ini udah produksi, udah menghasilkan. Nanti saya akan berbagi tips kandang gimana sih yang optimal dan gimana yang cocok buat budidaya merak. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya aja. Teman-teman yang mau ikutin silakan, ya enggak ya monggo. Oke, kita langsung ke kandang meraknya. Oke teman-teman, jadi ini adalah bentuk kandang merak saya dengan ukuran 6x4. Ya enggak begitu gede sih, cuma ini ukuran yang optimal untuk satu indukan. Untuk satu indukan, tapi betinanya itu cukup banyak. Jadi saya pakai sistem seperti itu biar produksinya itu lebih optimal. Ukurannya seperti ini dan saya bikinnya itu terbuka. Karena apa? Udara itu harus, sirkulasinya harus bagus, harus terganti. Kenapa? Karena jika udaranya itu aja, nanti ada yang sakit, itu gampang banget ketularnya teman-teman. Makanya saya bikin seperti ini, saya bikin kawat full, nggak tertutup, biar udaranya ganti dan bagus juga untuk dipandang, seperti itu. Ya contohnya kayak gini lah, ukurannya 4x6 dan dibikin tingginya kurang lebih 4 meter, biar karena merak itu bisa terbang dan dia lompatnya itu tinggi, maka kita bikin yang tinggi juga biar dia nggak sempit dan dia nggak gampang stres teman-teman. Jadi buat lompat itu, buat nangkring itu gampang banget, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke kandangnya aja. Nah, ikutin. Nah teman-teman, ini gambaran kandang dari dalam. Nah, bisa dilihat ini banyak banget dan di sini ada merak ya, ini merak blorok jenisnya. Kebetulan pejantannya saya hanya ada satu, tapi betinanya saya punya 5. Gini teman-teman, kenapa saya buat kayak gitu? Karena untuk produksi itu jantan hanya biasanya birahinya itu hanya sekali dan betinanya ini juga sama, makanya saya bikin banyak. Itu nggak apa-apa teman-teman, buat merak itu nggak apa-apa. Dan untuk produksi yang lebih optimal ya seperti itu caranya. Nah, dan berikutnya, untuk kandang yang optimal itu, selain dari ukuran, itu dari kebersihan juga teman-teman. Bisa dilihat ini, kita harus menyapu setiap hari. Kenapa? Karena makanan yang jatuh itu, jika terkena kotoran dan dimakan oleh merak, itu bisa jadi penyakit. Jadi kita harus menyapu setiap hari, dan dari kebersihan, dari ukuran itu sangat penting teman-teman. Ini adalah contoh merak birunya, merak bloroknya. Dan kebetulan dia lagi mabung karena setelah kawin dan habis produksi. Seperti itu teman-teman. Ini adalah gambaran yang sangat cocok untuk produksi dan kebetulan baru saja selesai produksi, telurnya pun masih ada, nanti akan saya kasih lihat. Selanjutnya adalah pakannya teman-teman. Ini saya letakkan pakannya ini posisinya tidak menyentuh tanah. Kenapa? Kalau dia dibikin menyentuh tanah,
dia bakal terinjak oleh ayam, oleh meraknya, dan bisa jadi dia terkena ininya, kotorannya, itu jadi penyakit, teman-teman. Jadi kita harus posisikannya seperti tadi, itu biar dia hanya untuk fungsinya untuk dimakan dan tidak diinjak-injak. Berikutnya, teman-teman, saya punya dua jenis kandang lagi di dalam kandang. Ini apa sih, teman-teman? Nah, jadi ini tuh fungsinya adalah untuk tempat menaruh anak-anak ayam, anak-anak merak yang usianya sampai 5 bulan. Saya bikin seperti ini agar dia tidak makan kotorannya sendiri. Jadi dibikin jauh dari tanah, kurang lebih tingginya sekitar 1 meter. Setelah itu nanti kita taruh di sini sampai 5 bulan. Baru nanti dia bisa dirilis ke tanahnya. Makanan dan minuman harus kita sediakan setiap hari. Ini saya punya jenis, jenisnya macam-macam. Ini dihasilkan dari satu indukan aja. Walaupun seperti itu adalah tips dari saya. Dan berikut ini adalah kandang untuk anakan. Ini untuk usia yang baru lahir dan kebetulan baru saya angkat. Ini hasil dari inkubator. Yang warnanya masih putih, ini usianya kurang lebih 3 hari. Dan yang kecil-kecil ini kurang lebih seminggu sampai 2 minggu. Oke, teman-teman. Karena kandang yang optimal, sehingga produksinya cepat, ini hanya memakan waktu 1 bulan untuk menghasilkan 20-25 telur. Dan ini adalah anak-anakannya. Dan ini adalah telur yang tadi saya bilang, yang masih baru aja hari ini. Dia disarang seperti ini, dan dia harus terlindungi. Oke, hanya seperti ini aja. Ini kita biarkan, biar nanti betinanya bisa naruh telurnya lagi di situ. Oke, teman-teman, jadi untuk merawat merak itu sebenarnya gampang dan tidak sulit ya, tidak sulit, karena kita hanya harus memperhatikan kebersihan dan vitaminnya aja. Kesehatan merak itu juga ya seperti merawat ayam, sirkulasi, cahaya harus masuk, harus bagus lah. Kita bikin ayamnya itu sehat dan pastinya akan menghasilkan. Kenapa saya budidaya merak, nanti saya akan jelaskan. Keuntungannya ini sangat besar sekali, dalam setahun bisa dapat keuntungan hampir 200 juta. Nanti akan saya jelaskan perhitungannya. Oke, teman-teman, sekian untuk kebersihan dan tips kandangnya. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa tulis di kolom komentar seperti apa yang teman-teman ingin tahu, atau mungkin bisa hubungi saya lebih lanjutnya lagi. Hanya seperti itu. Nanti untuk tips-tips lainnya seperti makanan, obat, itu nanti akan saya beritahu di video berikutnya. Tetap pantengin aja, teman-teman, videonya, karena saya akan memberikan tips apa yang saya ketahui, karena ini semua berdasarkan pengalaman saya pribadi merawat merak sampai menghasilkan, dan meraknya pun sehat-sehat dan besar-besar. Oke, teman-teman, sekian dari saya tipsnya tentang kandang. Nanti berikutnya kita kasih tahu tips tentang makanan, minuman, obat-obatan yang baik seperti apa, dan tips untuk menetaskan telur dari telur sampai sudah usia berbulan-bulan sampai layak jual. Oke, sekian, teman-teman, dan terima kasih.